Sejajarkan Indonesia dengan Amerika dan Rusia. Anak-anak sekalian, adik-adik sekalian, di tangan kami yang di negeri, ketahanan pangan identik dengan ketahanan negara. Masih ingat, kita buat program Pak Jale, banyak yang saksi. Hari ini kita tidak impor jagung setelah puluhan tahun. Impor kita hari ini 2 tahun lalu 3,6 juta, tahun lalu kita rencana 4 juta, hari ini 0 impor jagung. Kemudian beras kita tidak impor, bawang kita sudah ekspor, karena kita semua, Anda harus kerja, rubah hari ini, keluar dari pintu. Aku ingin kerja 16 jam minimal per hari, apapun. Kalau sudah disiplin, jujur, harus kalian jujur apapun, karena anak-anakku nanti ada akumulasi. Akumulasi. Hari ini kesempatan bertobat dan berubah. Hari ini Anda berubah, ini akumulasi nanti. Tapi kalau Anda yakin tidak bisa menjadi baik, orang terbaik di sini, aku minta dengan hormat, lebih baik menyesal hari ini. Mana tahu Anda lebih baik kalau tinggalkan pertanian. Bisa? Bisa. Bisa? Bisa. Berapa mau jadi menteri tadi? Maya. Oke. Gantian ya. Gantian. Campurkan hari ini. Ini buat mindset. Orang yang besar, mimpi besarnya. Gak ada orang besar, mimpinya kecil. Mimpi besar, aku ingin jadi menteri. Apa syaratnya? Rajin, jam 4 harus di kantor, sholatnya di kantor, yang umat Islam jam 11 baru pulang, dan bekerja dengan cerdas. Pasti jadi. Pasti jadi. Bisa? Bisa. Nah tadi yang angkat tangan itu yang calon menteri, lumbung pangan dunia kecil, sangat kecil. Sekarang, alhamdulillah, baru-baru kita diapresiasi. Itu karena kerja kalian. Oleh Bapak Presiden, 3 diapresiasi, perdagangan, pertanian, Kapolri, ya, KPP. Itu kehormatan yang disampaikan Bapak Presiden. Itu karena kalian. Bayangkan kalau kalian kerja 18 jam. Aku ingin tanya satu yang paling belakang. Naik sini. Jujur ya. Biasa juga cepat pulang? Enggak, Pak. Enggak, biar satu kali. Nah, hati-hati. Tabrakan tuh kalau pulang nanti kalau you bohong. Enggak pernah pulang cepat? 1 menit, 2 menit lebih cepat? Selama kerja? Selalu lewat 30 menit, Pak. Tapi datang biasa terlambat? Jam 7.
Pernah enggak terlambat? Enggak pernah, Pak, kalau terlambat. Tadi yang mana benar nih? You tadi bilang pernah. Kalau aku bolak-balik di pertanyaan saja giri begini. Ini sudahlah, aku tanya. Enggak pernah berbuat salah di kementerian ini? Pernah, Pak. Enggak usah bilang. Dosamu aku sudah maafkan tadi. Rubah dari sekarang dirimu. You harus berubah siapa kamu. Rubah dirimu. Aku harus berubah mulai hari ini. Siap berubah? Siap. Kembali ke alamnya. Ini sebenarnya dari body language-mu sudah menjawab bahwa aku suka terlambat. Enggak usah saya tanya yang datangnya. Baru datang begini, ini jalan. Jalan saja aku tanya satu-satu, aku tahu ini suka terlambat nih. Dua pertanyaan, terlambat pulang. Aku lihat saja jalannya gini. Saya bilang ini sering terlambat. Sudah aku tidak tanya selanjutnya. Bertobatlah pada Allah. Ja, tahu hidup ini sementara. Kita diberi singkat ini hidup. Kita agen perubahan. Tujuan hidup dua, beriman bermanfaat. Siap beriman dan bermanfaat? Siap, Pak. Nah, mulai hari ini jangan coba-coba terlambat. Yang pelatihan di sini yang terlambat nanti SDM, cek, pindahkan ke Aceh atau Irian.